Hari ini saya ditugaskan untuk bercerita pasal nak dapat duit lah. Okay? Jadi mungkin ada lebih arif daripada saya. Itu maknanya tegur-tegur lah pasal tertentu. Okay? Jadi tak lupa juga saya nak ucap ribu terima kasih kepada GM kita hari ini. Tak payah sebut nama lah, kita bagi tepuk ke. Tak lupa juga kepada anda semua, kita bagi tepukkan. Okay, baik, saya hari ini rasa sangat-sangat bersuka hati lah. Betul kaya? Kerana dia boleh panggil saya tadi GM. Ya. Bakar-bakar. GM Oktober kata. GM musim bubar. Tapi apa-apa pun semua dia mampu lah. Bukan kata saya sorry. Bermula dengan awal-awal tu dia akhirnya menyusul lah. Jadi tengok situ siapa dia usaha lebih sikit, cepat sikit. Nah, kalau usaha sulur juga sulur sikit. Tapi yang pastinya naik. Kalau kata dia dalam grup WhatsApp tadi ada siapa mama. Mama kata, mama ni lambat. Lambat itu bukan bukan satu masalah, bukan satu kegagalan lah. Deh, bagi kita lah. Cumanya le ni hak beti tu satu masalah bagi kita. Lah, kalau buat selalu-selalu tak apa. Lah, tapi begitu. Sebab sini dia tak ada well ke. Dalam hemiko ni tak ada istilah well ke. Kecuali dia membuti sendiri tak ada arah. Betul tak? Aku ke mana pun akan lanjut dia insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya baru kali pertama akan berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk dapat pendapatan dari hemiko. Kalau dululah, dulu saya di mana-mana company pun nak dapat duit ni agak susah lah. Okay? Tapi di hemiko ni kita tengok teramat-amat mudah. Sebab orang yang tak pandai nak buat network, dia pandai buat jualan pun dia boleh dapat duit juga. Okay? Dia jual sendiri-sendiri je. Dia tak ada orang ni, mau cipu kapur, kita ajak dia, kita kata jual lah susu kami kunyit-kunyit ni. Ni. Dia pun jual kokeh. Boleh bonus juga. Kadang-kadang dia ambil susu 370 tu separuh lah dia bayar PT. Selainnya tu bonus. Okey. Yang pertama sekali kita kena faham, untuk nak dapat bonus ni kita kena buat apa dulu? Dia kena buat pendaftaran dulu. Ya. Kamu duduk kau ya, boleh bantu nak main. Tidak ada. Tapi tu betul juga. Apa dibawa dia pun tak banyak dia masalah. Menteri ni aku beli susu. Dia pun beli lah nak apply dia. Dia pun beli dua. Mana bonus kawin tak boleh ni dia tu? Dia kata, beli saja tak kering. Beli saja. Beli tak nak apply kau ikut. Tak boleh bonus. Banyak kes gitulah. Pastikan kalau mari di stoki ni pastikan oleh daftar nama kita sebagai ahli ya. Itu yang penting sekali. Kadang-kadang dia main ngadu sini kita tak tahu betul kok dia ni masuk ahli ke tidak. Tidak, kita tak tahu cerita dia lagu ada dia. Rupanya cek punya cek tak masuk ahli. Ya. Dia jadi ejen kepada ejen dia, ejen ada dalam itu. Jadi masalah lah pastikan. Lepas tu minta, kalau dia daftar dah kita sebagai ejen, kita minta username dengan password kita tadi. Nah, kalau kita tak minta, kita mari sini nak beli pun masalah juga. Pecah kepala pak, hari-hari duduk settle masalah tu. Masalah username, tak tahu. Payah. Nah, pastikan username, password. Lepas tu, cuba-cubalah belajar buku sistem tu. Nah. Dia kalau orang tak si belajar dia masalah. Kadang-kadang kalau kita sendiri pun kita nak tengok gaji kita tu, betul tak? Beli bulan ni berapa tu kita pun buka tak. Ada bonus pokoknya. Dah. Kalau kita tak tahu sistem payah. Okey. Dia dah ni kalau ikut pada hak plan hak baru ni lah. Macam malam saya tak masuk dalam live malam. Tapi info-info yang kita dapat tu bolehlah saya kasi-kasi ayat. Okey, jadi kalau kata dulu kita ada berapa 10 kotak betul?
270 juta lah. Ini cara-cara nak daftar ahli lah. Okay. Lepas tu 12 kotak. RM 420. Betul? Okey, lepas tu 17 kotak. Okey, jadi kita boleh pilih lah. Kita nak ambil pakej mana? Okey, kalau kita ambil pakej 10 kotak dengan harga 370 ni boleh, tapi harga dia mahal sikit. Dia jatuh ke 42 lah. 37. Sini dia jatuh sekotak 37 ya. Sini sekotak dia jadi 35. Amalah, betul tak? Sekotak 35. Jadi kalau untuk orang nak nego, dia untuk ambil hal ni. Sebab sini ni dia ada hadiah. Dia ada privilege dia panggil. Tiga wangi, puspa wangi pakej tu, apa cuba tu tak ada pakej, okay, kan saya tengok kan? Orang dalam itu wangi. Okey, dia dapat tiga benda lah. Stevia, Rakus. Puspa wangi. Okey, jadi bila-bila kita boleh nego, kita juga boleh serah produk. Okey. Ya. Okey baik. Jadi oh, baru pula. Baru. Kita masuk baru. Baru. Sistem tadi. Kita dipangkat 10%. Okey. Mana kalau kata kita beli bayar lucik-lucik pun ya kali dengan 10%. Okay? Untuk mula-mula ni lah. Tapi untuk nak naik ke 15, 20, 25 alakak atas tu, dia boleh kupuk. Maksudnya bulan ni, bulan depan kupuk untuk kita naik persen tu. Tapi dia sampai satu tingkat, dia tak jadi kupuk lah. Dia kena buat dulu pula. Dah cerita lebih kurang lah. Okay. Jadi untuk naik pangkat ni, 10, 15, dia alakak atas ni mana? 20, 20. 25 gitu lah, kupuk. 24. Ha, 28. Ini persen-persen yang kita akan dapat apabila kita terlibat dalam sebagai ejen lah. Tapi berpandu kepada gerak kumpulan kita. Ataupun untuk bawah-bawah ni, personal sale pun dia kira juga. Dia kumpul juga untuk naik pangkat ni. Okay? Baik. Oh, ni pahit dah, kan? Kamu kau pahit? Jadi loan ni terbaru kita dapat info semalam lagi menarik. Ya. Sebab apa? Sebab kita boleh jadi ahli dengan 25 CP. Sehingga 50 CP. Bermakna dah ni kalau 25 CP ni kalau susu sekotak. Sekotak. Jadi kotak ada isi lah, ya, kotak kosong. 25 CP ni sama RM 37 ke 42? 50 yang. 50 yang. Sekotak. Bersamanya satu kotak. Ya. Ada sacek lah dalam tu. Sama ada susu SKKPJ ataupun kopi. Ada lagi banyak lagi produk dia boleh kita tengok dalam tanya kalau
kirimu Surina tu tutup kak. Sama ada barang yang ada 25 CP boleh jadi ahli dah. Lepas tu mengupah pula antara 9 ya hingga ke 20 ya. Bonus. Besar tu. Besar. Tak. Dulu kalau kita kata masuk paket 370 bersama 200 CP. Bermana orang ni bagi orang beli repeat balik ni 370 ni. Kalau ahli baru kita kena buat 420. Betul? Kalau kita kaya tu tak apa, kita nak dia orang bunuh ni. Kalau kita tak kaya lagi kita bunuh ni. Kalau mari sini buat apa hari tu aku masuk ahli 420 dan meniwayat 370 jadi pening lah. Tapi kena wajib awal-awal kok dia. Untuk kali pertama dia mau tidak ejen lagi. Jadi dia mau kena atau BPT 420 untuk jadi ahli dapat 10 kotak susu. Sebab apa kita buat 420 ni bukan daripada company ni, daripada kita-kita ni lah. Pakak sepalong sebab nak pergi atas jetih. Kena kotak ni nak pergi atas korek jetih nak masuk ahli. Kita pun ambil 370. Waktu ambil piti kocek lagi isi minyum. Tak nak sabar lah. Jadi kita ambil lah piti yang kita pergi atas lagi 50 kotak tu. Kita lagi lah makan atau minyum tu. Gitu. Kalau siya kok kan ambil ahli. Biar kita mampu pun. Sebab siya kan. Tapi janganlah siya dok. Tapi ini orang tak kata dok. Kalau mari sini ya. Maksud Pak Puang itu dia tanya kita dari Dewan. Dia cerita 37 sebab. Apa sebab tanya lah satu waktu dia sini pun. Memang mula-mula 420. Pada tak ahli lagi. Sebab dia tak ahli lagi. Sebab kadang-kadang. Ada orang negatif ni kadang-kadang racu pun habis. Punuh kan habis lah. Jadi orang tu lari daripada gitu. Dia masuk ke sini. Tak boleh. Dia kena sepal. Okey? Faham tu dek? Jadi kalau kita kata masuk ahli dengan paket ni. Kalau kita katalah dia panggil. Apa ni bonus? Bonus menaja. Contoh gini, ni kita, okay, kita pun sengaja lah, orang baru, kita, masa kita masuk ni boleh ke apa? Boleh susu, kita ada ambil 50, 370, ataupun paket tadi lah, kita, bahagia ni, kita boleh 10 kotak susu. Ataupun kopi 3 sangkai tadi. Jadi kita tak tahu satu lagi. Apabila kita ajak saya kita tu tadi, kita dapat 40 ya. Lepas tu kalau kita sendiri beli untuk ulangnya kali kedua tu, dengan harga ni lah. Kalau kita beli kali kedua, lupa kita masuk ahli tu. Kita pun buat akaun kita ini. Sini kita dapat lagi 40 ya. Okey. Apabila ada ahli ini sorge, ahli dia panggil kalau istilah plan, enggak dia panggil pairing lah. Dia ada spasi kalau pasingnya. Ada ini sorge, ada ini so atau kira lah yang kita pun kalau yang lain pun dia belaga ni. Masuk kata belaga tu belah mana ni. Jadi dia tambah lagi. Sini kita tengok ni bagi kalau kita beli kali kedua ni tak jual lagi tapi warna boleh tu. Lepas tu berbalik kepada hari ini, company buat hak terbaru ni 25 CP.
mai 25 siti belaka. Boleh lah belah iya. Ke naja. Naja. Belah iya. Pastu ajak saya ini pula boleh pula. Belah iya. Modal tak dua apa? Modal 50 iya. Boleh payah ke saya cerita ni? Tak apa kalau tak payah pun boleh tanya ke depan. Ni hok pekeh dia panggil hok mini. Tadi cerita hok besar tadi. Nah, ini hok cek. Bermakna kalau dia boleh upgrade lah. Kalau kata nak besar kak, maknanya kita upgrade lah kepada pekeh 200 itu tadi. Okay. Kalau tak upgrade, tak upgrade kak yang boleh pilih kecil lah. Nah. Jadi kuku mana pun kalau boleh kita upgrade di kepada package 200 CP. Pasangnya apa ya? Buaya setengah. Belaga ini buaya setengah. Okey. CM. Lihat pun lama kaya lho. Dia hok nak hok sedaknya 5,000. 5,000 berapa? 5,000 sebenarnya ada 5,000. Hok tengah sedak. Hok ni penajik air pun boleh berapa ni? 1,000. Kita tukar mentara. Dia sebab kita cerita kecil, orang jadi pihak kecil. Kita tengok pokok investment main ada. RM10,000 je lah orang. Orang masuk RM50,000 aja tak tengah. Orang yang pakai skis Pak Karyo. Jodoh itu. Dia wui ayak kan, mu kalau mampu macam cari aku dia tu. Sebab aku rumah yang bok. Betul tak? Pak mampu semua kak. Kau dia pun juga. Dia nak lepas dia kan, dah kahwin RM1,000 itu kan. Ada hari masuk RM2,000 ya. Dia tu mengajak orang aku buat. Boleh banyak lah petis yang mengajak orang ni. Dah bahagia juga lah, tapi nak rajak ni lepas gitu lah. Kita lah ni RM5,000, RM150 ni boleh susu ke apa? RM100.